Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Di Kuching, Sen Mengkang Construction Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM47 sehari. Gamatek Construction Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,200 sebulan. LS Construction Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,300 sebulan. Nadi Air Malaysia Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,200 sebulan. Pakatan Maju Jaya Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,200 sebulan. Euro Auto Garage Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching, gaji RM1,600 sebulan. Euro Auto Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan penjualan aksesoris kereta di Kuching, gaji RM1,600 sebulan. Truth Desert Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Kuching, gaji RM1,200 sebulan. Pan Air Engineering Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,200 sebulan. Cahaya Mukarobin Resources Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Lundu, gaji RM1,200 sebulan. Di Sibu, Polish Shop Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan daging khinzir di Sibu, gaji RM1,200 sebulan. Kemudi Santun Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang kayu dalam sektor pembuatan kapal di Sibu, gaji RM65 sehari. PESR Engineering Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu, gaji RM46.16 sehari. Amalan Pelita Pasai Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu, gaji RM42.31 sehari. Quality Batching Enterprise Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Sibu, gaji RM1,200 hingga RM1,300 sebulan. Di Bintulu, Asia Pack Machinery Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,200 hingga RM1,300 sebulan. Quality Batching Enterprise Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu, gaji RM1,200 hingga RM1,300 sebulan. ZT Plywood Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 400 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan lapis dan veneer di Bintulu, gaji RM46.15 sehari. Di Miri, Melinau Tire Retreading Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan tayar di Miri, gaji RM46.15 sehari. Full Yacht Development Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri, gaji RM46.15 sehari dan RM1,500 sebulan. Wan Shing Shipbuilding and Engineering Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri, gaji RM46.15 sehari. Dan di Limbang, Tin Company Sdn Bhd Limbang mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Limbang, gaji RM1,200 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.